علي حفظه ثم درسه بجاه نبي والآل ثم صحابتي رب اشرح لي صدري ويسر لي عملي واحلل عقدة من لساني <applause> رب اشرح لي صدري ويسر لي كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى حضره النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم الى حضره جميع الانبياء المرسلين وجميع الملائكه المقربين وجميع الخلفاء الراشدين وجميع شهداء يغدنا شهداء بدرين وجميع لرسول آل الله صلى الله عليه وسلم جميعا بيته وجميع أصحابه آل ثم الى حضره الشيخ محمد مغربي الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ محسن الشاذلي ثم الى حضره جميع اولياء التصاح جميع الشيخ العالم ثم إلى حضرة جميع مسيسي ومجاهدي وعلماء نهل ذي العلماء خصوصا حضرة ما خل المنقل باشم بن يحيى باشم مشاري وهم عبد الوهاب خصو الله وبشير سمسري وهم النووي وهم بمسألوي بن عبد العزيز وهم النووي بن رخص سدوغيري وهم بحر الضان وهم بأسات سمسر العرفين وهم بأس بود جربون وهم بزين العرفين وهم حشيم وهم بأحمد صديق وهم الرحمن الداخل أو الرحمن واحد ثم إلى حضرتي جميع جميع مشايخ مهات مطول جميع زجاجهم وفرعهم وسلم جميع سلادهم ثم إلى حضرة جميع مشايخنا جميع سادتنا ثم إلى حضرتي خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب بهشيم بن أشعري الفادحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

untuk menjalankan bakti sosial. Bakti sosial bagi yang terdampak Covid dan juga yang terdampak banjir. Kebetulan memang di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan ini debit air juga lumayan tinggi. Jadi banyak beberapa desa yang terdampak. Terutama warga nelin pada khususnya pada umumnya adalah semua warga Karangkenang. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> Al-Babul Awal utawi kang kaping Siji fi fadli ilmi wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi <coughs> Bab yang pertama ini adalah tentang fi fadli ilmi yang dalam nerangake masalah keutamaan ilmu wal ulama lan keutamaan ulama kemudian wa fadli ta'limihi lan kautamani ngajar ilmu wa ta'allumihi lan belajar ilmu jadi semua yang berhubungan dengan ilmu itu Nanti fadilahnya akan dikupas di bab pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, qala wastau sapa Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum alladhina utul al ilma darajat. Yarfa'i ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladhina ing wong akeh. A kang bodho iman sopo alladzi na ingkum saking sira kabeh waladzi na lanwang ake utul ilma kang den paringi sapa alladzi al ilma ing ilmu darajatan ing ing biro-biro darojatin ing pira-pira derajat. Maksudnya adalah <tik> ay wa yarfa'u lan ngangkat sapa Allah al ulama ulama minkum sang sira kabeh darojatin ing pira-pira derajat. Bima jama'u, bima kelawan barang, jama'u kang ngumpul, ngumpul lagi sopoh, sopo ulama minal ilmi bayani saking ilmu wal amalilan amal yang disebut dengan ulama itu adalah orang yang bisa dia yang punya ilmu dan juga yang mengamalkan itu adalah yang disebut dengan ulama apakah hanya sesederhana itu tidak nanti ada beberapa kriteria apa yang disebut dengan ulama tapi di sini penjelasan dari Mbah Hashim adalah penjelasan awal maksudnya adalah bahwa siapa-siapa yang mampu jadi bima jama'u minal ilmi wal amal antara ilmu dan amal itu bisa berjalan seiring ini saya jadi teringat ada ayat Al-Quran Udu'u um ila bil hikmah walamurudul hasanah wajadilhum billati hi asan kalau bima jama'u ilmi wal amal ini masuk kategori orang yang berdakwah bil hikmah jadi antara dakwahnya dakwah bil hal jadi pakai haliah sehari-hari dia sudah mencerminkan ilmunya ilmunya dia dan dakwah tertinggi adalah memang bil hikmah kemudian dakwah kedua adalah bil mauidatul hasanah dakwah yang paling rendah adalah Muja adalah hasanah, yaitu berdebat dengan cara yang baik Nah ini kita sekarang sudah masuk dalam Dalam wilayah kita suka berdebat Yang tidak baik Terutama di, di media sosial Kalau di media sosial memang luar biasa Jahat sekali Jadi mereka rata-rata sudah tidak berpikir paklak Jadi mereka-mereka yang nyinyir itu Mikirnya sudah tidak pakai otak, mikirnya sudah pakai jempol Dan kira-kira besok ke depannya hisab yang terbesar di akhirat untuk kaum milenial kira-kira adalah jempolnya yang paling besar hisabnya karena memang otaknya sudah pindah ke jempol semua jadi ada kabar apa langsung di share ada kabar, kabar apa langsung di share Qala Ibnu Abbas, <tuh> qala wasdawu sapa Ibnu Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jenis apa Darajatul ulama itu berapa derajat ulama? Iku fauqol mukminina ingatase piro pira wong mukmin. Di atas ini ada kemudian penjelasannya yaitu bisa ba'imi atidarojatin kelawan pitungatus kelawan selisih pitongatus derajat. Jadi antara derajatnya ulama dengan orang mukmin itu posisinya jauh melampaui orang mukmin. Jadi ilmu dengan orang yang beriman saja itu derajatnya selisih ada derajatnya adalah 700 derajat. Mau tawi barang bayi nadaro ini kang ono ing dalam derajat luru iku khomsu amin iku lima ngatus tahun dan kemudian jaraknya derajatnya selisih tujuh ratus jaraknya itu adalah lima ratus tahun itu gambaran daripada ibnu abbas. Waqala Allah Ta'ala lan musdawu Allah Ta'ala Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wa ulul ilmi Dan seterusnya Syahidan yang sayani sabu Allah Kusti Allah annahu ing kelakuan La ilaha orano pangeran iku mawujud illa huwa kecoboh Allah Wal malaikatulan bira-bira malaikat Wa ulul ilmi lan wong kang duwe ilmu al ayah dan seterusnya Fabada'a Fabada'a mongko ngawi di sapa Allah Gusti Allah taala khali mahlur Allah binafsihi kelawan awak dewe Allah maksudnya ini penjelasan daripada daripada ayat ini penjelasan Bashim Dalam ayat ini Allah mendahulukan ayat tersebut syahidallahu annahu la ilaha illahu Jadi yang pertama fa bada Allah taala binafsi kelawan awak dewe ini Allah. Jadi Allah menyebut uh, datnya sendiri. Kemudian wasanna bimalaikatihi yang kedua Wasanla lan kaping pindu nih bimalekati kelawan malaikat Allah. Jadi yang kedua ayat tersebut baru menyebut tentang malaikat Allah. Yang ketiga Wasalasa lan kaping dulu bi ahli ilmi Allah menyebut bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu. Dalam ayat ini yang disebut pertama kali adalah Allah, kemudian yang kedua adalah malaikat, yang ketiga adalah wa ilmi. Penjelasan selanjutnya wa nahika wa nahika la nyukupi eng sira wa la nyukupi eng sira kelawan apa bi kelawan iki ikilah qaul qaul-qaul Allah taala syarofan kelawan mulyane wa lan kelawan utamane wa lan kelawan agunge wa nublan lan kelawan mulyane jadi ini maksudnya adalah penjelasan selanjutnya wanahika dan seterusnya tadi itu adalah menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang punya ilmu jadi masuk di tahapan yang e, disebut yang ketiga oleh Allah SWT taala selanjutnya waqala Allah taala waqala taala Allah taala inna ma Allah min ibadihi ulama. inna ma angin bastine atau hanyalah yaksha wadi Allah yang Allah min ibadihi saking kira pira hambani Allah sopo al-ulama'u pira jadi yang takut kepada Allah itu hanyalah para ulama. Itu penjelasannya di situ. Kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah, orang itu kelihatannya pinter, orang itu kelihatannya pakai kostum, pakai kostum yang sangat islami, misalkan pakai udeng towoni limang meter, misalkan kemudian pakai gamis sampai ngelembre-ngelembre, atau dicingkrangkan, jadi yang katanya nyunah, misalkan, <tuh> tapi kalau misalkan dia tidak takut kepada Allah maka dia tidak masuk kategori ulama kenapa tidak takut kepada Allah itu gampang kalau yang dilakukan tidak sesuai dengan amaliyah Rasulullah maka bisa dikatakan dia ini bisa dikatakan tapi kita tidak boleh suudon bisa dikatakan dia masuk kategori yang tidak takut kepada Allah bagaimana maksudnya dia kemana-mana teriak-teriak sunnah-sunnah Rasul tapi pada dakwahnya dia senantiasa mencaci maki orang yang berbeda dengan dia. Perbedaan di dunia ini sifatnya wajib. Perbedaan itu adalah sunnatullah dan itu wajib. Tidak mungkin tidak ada perbedaan di dunia ini. Itu yang pertama harus digarisbawahi. Tidak ada penyeragaman. Kalau bisa Allah sudah bisa menyeragamkan. Muslim jadi tidak ada terus kemudian kita Islam semuanya harus bersatu bersatu iya tapi bukan bersatu dalam persamaan tapi bersatu dalam perbedaan karena itu sudah sunnatullah hadis Nabi, Nabi menyebutkan al muslimu akhul muslim ya syuddu ba'duhu ba'dho jelas yang disebut dengan ya syuddu ba'lu ba'dho arti kata ya adalah saling memperkuat kalau saling memperkuat itu berarti pasti berbeda Struktur bangunan itu bisa kuat Itu kalau ya syuddu baklu bakdo Ada yang jadi atap, ada yang jadi tiang Ada yang jadi pondasi ada yang jadi tembok Dan seterusnya dan seterusnya Nah ini kita mau dikiring Bahwa pemahaman Islam harus tunggal Itu yang tidak boleh Silahkan semua beragama Berislam sesuai dengan Gurunya masing-masing Sesuai dengan uh, yang di di apa namanya sesuai dengan yang dipahami sama dia tapi satu hal yang pasti tidak boleh memaksakan keyakinan dengan cara apapun juga termasuk dengan cara nyinyir di media sosial ndak karu-karuan tapi kemudian pada saat ditabayun mereka ndak berani dan hampir semuanya mereka yang menghina amaliyah nahlul ulama itu tidak berani melakukan tabayun ndak melakukan tabayun ndak apa-apa tapi ojo oh, ngilok nih dan dilok nih ngamuk nah kan itu persoalannya tidak boleh ingat al akhul muslim akul muslim ya syuddu perbedaan itu adalah sunatullah dan itu wajib ada di dunia ini selama dunia ini ada Sudah selanjutnya saya lanjutkan Waqala Allah Ta'ala waqala lanus dawu sapa Allah Ta'ala Allah Ta'ala innal ladina sduni wa wong akeh amanu kang podo iman sapa Wa'amilu wa lan podo amal lan podo nglakoni lan podo beramal sapa alladina as-solihata ing pira kebagusan ulaika 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 iku mengkon-mengkon alladina hum ya Ulaika iku khairul bariyas api api e, makhluk sudah dan seterusnya ila qouli ta'ala memang 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 refleksinya begitu ila qouli ta'ala Allah taala maksudnya pungkasane pungkasane ayat dzalika liman khasyar rabbah utawi mengkono-mengkono dzalika utawi mengkono-mengkono Jannatu liman wong kang rabbahu ing pangerane man. Sudah. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah masuk kategori sebaik-baik makhluk. Ingat, beriman dan beramal soleh. Ini nanti ada kaitannya di bawah. Fakta otot mongkong pakai. Fakta otot mongkong ngar Ini penjelasan daripada Mbak Syim Fakta otot mongkong ngar pake Apa al-ayatani Apa ayat Ulama a'ing setuhni bira ulama Hum iya ulama Iku alladzina kang Yakhshawna Waddi sopo alladzina utawa ulama Iku alladzina wong Atau ulama Kang waddi sopo alladzina Iku alladzina atau ulama Allah yang Allah Taala. Jadi yang disebut dengan ulama adalah yang takut kepada Allah, takut kepada Allah itu berarti orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu berarti intisalu awamirillahi wajdina bunnawa hihi. Jadi menjalankan perintah Allah dan e, menjauhi segala larang-larangan, larangannya. Jadi perintah dan larangan di, dijalankan. Awaladina uh, utawi wang akeh yak shau nakang weti sopo aladina atau ulama ini waladina ini uh, maksudnya adalah ulama. Allah yang Allahum yo aladina iku khairul baria ya, saapi api eh makhluk. Fayun taju mongko dan simpulake an Allah stune ulama hum ya ulama iku khairul bariyah api, -api e makhluk sudah ini kaitannya bagaimana kaitannya adalah begini jadi orang yang takut kepada Allah takut kepada Allah itu hanyalah ulama itu pertama catatan sama ayat Al-Quran yang lain Orang-orang yang dan beramal soleh Penjelasannya Jadi orang yang beriman dan beramal soleh Itu adalah orang yang takut kepada Allah Maka kesimpulannya Menurut Bahashim di sini Bahwa barang siapa yang takut kepada Allah Maka dia pasti iman dan beramal soleh Kemudian barang siapa yang beriman dan benar soleh dia adalah ulama. Itu semacam itu. Jadi kalau kesimpulan di sini, jadi al ayatu hum Jadi ulama tidak lantas IPK-nya harus tinggi orang itu kemudian lulusan terbaik, bukan di situ ulama ini kalau dalam mengkaitkan dua ayat ini adalah disebut dengan ulama adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh itu apa? Amal soleh itu berarti adalah muasyarah bainan nas. Jadi pergaulan dengan sesama manusia ini adalah yang paling penting. Setinggi apapun ilmu seseorang, tapi kalau muasyarah bainan nasnya jelek, maka jangan harap mencium bau bau surga. Itu yang harus kita garis bayak, kita garis bawahi. Kenapa dikatakan begitu? karena dia tidak menjalankan perintah Allah yaitu melaksanakan amal amal soleh dan hampir banyak di ayat Al Quran Alladina amanu wa amilus solehat ini adalah jauh lebih penting kenapa penting karena tujuannya adalah memang amal soleh tujuannya agama diturunkan di dunia ini adalah untuk manu terutama untuk manusia sebenarnya manusia sama jin nah kalau kalau hablum minan hablum minal alamnya jelek, hablum nasnya jelek, jangan harap hablum minallahnya nanti akan diterima sama Allah. Yang paling penting adalah bukan di yang paling penting adalah bagaimana kita memperhatikan sekeliling kita dengan baik. Itu semacam itu. Sudah? Jadi kesimpulan dari Badam Bashim adalah walladzina uh, hum khairul bariyah fayundaju annal ulama hum khairul bariyah. Jadi yang takut kepada Allah itu adalah orang e, sebagai makhluk. Kesimpulannya adalah al ulama itu adalah sebaik-baik daripada makhluk. Wa qala lanus dawu sapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wong. <speaking> Iku yurid ngarepake ngersakake sapa Allah Allah mayuridillahu bihi kelawan man khairan ing kebagusan in yufaqihu mongko Min terake mahamake Jadi, jadi fakih ini adalah faham Fit dalam masalah agama Sudah Jadi orang yang fakih agama Ada Berapa banyak yang Tidak Jadi orang bukan orang itu Kemudian dia itu eh, Misalkan mohon maaf Hafal Al-Qur'an, tidak Karena itu adalah salah satu indikator Seseorang itu fakih terhadap agama Tidak lantas kalau misalkan Mohon maaf, misalkan orang itu sudah baca Kitab kuning yang luwondo, Otomatis dia paham agama, belum tentu Kemudian kalau dia hafal Al-Qur'an Kemudian dia eh, Orang yang fakih agama Belum tentu Jadi kita teringat ada Senogor Grange Ini orang Belanda Yang orientalis, itu juga hafal Al-Qur'an tapi agamanya Katolik. Apakah dia orang yang paham agama, fakih agama? Tidak. Kemudian orang-orang Khawarij misalkan Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu juga hafal Al-Qur'an lek nang Al-Qur'an nangis-nangis geru-geru. Geru-geru batu yang ngecap ireng. Tapi dia membunuh Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat yang juga sekaligus sepupu Sekaligus asabi awalun Sekaligus adalah merupakan Menantu dari Rasulullah Sekaligus orang terbaik Orang terbaik Dari Rasulullah Kenapa dikatakan begitu Ada beberapa hadis menyebutkan Bahwa Sedikit agak Mohon maaf sedikit agak Agak pamer kemampuan berpedang Kemudian akhirnya di, Akhirnya sama Rasulullah nanti kamu janjian uh, kamu tunggu ada orang yang ahli bermain pedang di di balik bukit sana. Saya lupa bukitnya apa, itu ada hadisnya. Akhirnya Sayyidina Ali ke sana, ketemu dengan seseorang pakai pakai apa? Pakai cadar. Pakai cadar maksudnya pakai sorban kemudian wajahnya ditutupi setengah ditutupi, kelihatan matanya saja. Bertarunglah Sayyidina Ali sama sama orang tersebut dan akhirnya Sayyidina Ali kalah. Setelah dibuka ternyata itu adalah Rasulullah. Tetap masih apa namanya stripnya di bawah Rasulullah dan Rasulullah pernah bilang anak Madinatul Ilmi wa aliyu ba babuha ini menunjukkan bahwa kemampuan Ali di atas rata-rata itu dibunuh sama orang Khawarij yang merasa dirinya paling baik merasa dia kalau kalau e, ibadah kepada Allah sampai nangis nangis badui sampai ngapal baca Quran sampai nangis nangis itu juga belum menjadikan jaminan bahwa seseorang itu adalah orang yang difahamkan terhadap agama. Terus bagaimana kita uh, kita mencari orang itu orang bahwa orang itu paham agama? Saya tidak tahu rumusnya bagaimana. Ya mungkin nanti sambil berjalan kita akan mengetahuinya. Karena ada kalanya orang casingnya jelek, ternyata pemahaman agamanya sangat baik. Kemana-mana pakai pakaian compang-camping, tapi apa namanya hatinya langsung tembus kepada Allah. Ada kalanya pakaiannya lusuh, rambutnya kak karu karuan tapi ternyata derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah. Itu sudah ada dalam hadis Nabi, misalkan cerita tentang Wais al Korni. Seseorang dengan pekerjaan yang sangat hina dina, pekerjaan yang paling kasar di daerah Yaman yaitu angon jadi angon mungkin di sini kira-kira ya kira-kira buruh tani lah kira-kira begitu. Tidak punya apa-apa angon. Tapi Rasulullah bilang kepada Umar dan Ali, nanti kalau ada orang dari Yaman, kemudian kamu lihat, kalau nggak salah ini ya saya lupa, ingat-ingat lupa, di telapak tangannya ada tanda putihnya, kamu minta doa. Waiz al-Qurni minta doa karena sesungguhnya itu adalah penduduk langit. Orang Yaman bingung, orang Yaman itu bingung kenapa Uwais al bisa setinggi itu derajatnya. Bukan karena ibadahnya jungkal-jungkalnya sangat hebat, bukan. Bukan karena ibadah Qobliyah ba'diyahnya mempeng, bukan. Bukan karena tahajudnya sampai berpuluh-puluh rokaat, bukan. Duhanya berpuluh-puluh rokaat, bukan. Tapi karena mu'asyarah bainan nasnya yang baik beliau adalah salah satu contoh bagaimana eh, sebagaimana disebutkan di di Jawa Wong tuaiku minongko pangeran Katon jadi khidmahnya kepada ibunya luar biasa di atas rata-rata bahkan hingga sanggup menggendong ibunya ke ke Mekah Wais al berdoa minta ya Allah tolong ibu-ibuku ini langsung sampaikan langsung sampai di Mekah bisa doa langsung sampai di Mekah bisa tapi itu tidak lakukan sama Uwais al Uwais al berdoa misalnya Ya Allah saya minta harta langsung 500 gunung misalkan ya 500 gunung TKN ya, jadi ya yes, gunungnya lah <tuh> satu gunung emas gunung dituruti sama Allah bisa tapi sudah tidak begitu levelnya Uwais level yang sudah malu untuk meminta kepada Allah. Ini memang makomnya sudah makom tajrid kalau dalam kitab e, Ibnu Athaillah e, kitab apa namanya hikam. Itu adalah makomnya sudah makom tajrid. Jadi makom yang makom yang kalau dalam bahasa kerennya bahasa orang-orang orientalis, orang-orang barat adalah nihilisme. Jadi menihilkan semua yang ada di di dunia ini dia sudah bukan bukan makom makom kasab lagi tapi makom makom tajrid jadi sudah malu untuk minta kepada Allah karena apa yang didapatkan oleh US Al biarpun secara pekerjaan hanya merupakan seorang pengembala tapi itu sudah nikmat yang tidak bisa dihitung sama US Al -Qurney. itu jadi ingat catatnya adalah wa amilus orang yang amal amal soleh Jadi orang yang fakih terhadap agama itu adalah tadi penjelasan saya bukan orang yang ngelontok urusan 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 ya pinter baca kitab kuning atau hafal al-quran bukan itu tapi internalisasi itu adalah orang yang fakih itu adalah masuk kategori internalisasi dia ber uh, dia pinter dan juga beramal mengamalkan itu. Wa qala lana ustaz Abu sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al ulama utai birabir ulama iku anbiya, pewaris para birabira nabi, pewaris birabira nabi. Wa hisbuka lan nyukupi ka ing sira biadzak bi hadhihi daraja. Ini oh, wa hasbuka. Wa hasbuka lan nyukupi ka ing hid darajati kelawan iki kila derajat mahdan apane agunge wa fakhran wa fakhran lan banggane ini adalah penjelasan daripada Mbak Asyim hmm. wa bi hadhihi rutbah kelawan iki uh, urutan apa nih syarfan mulyani wadikron lan wadikron lan e, sebutan agung wadikron itu penyebutan <kuh> jadi tidak ada level yang paling tinggi kecuali adalah ulama karena ulama itu satu strip di bawah kanjeng nabi atau di bawah para para nabi warasatul ambiyah Wa idha kana lan tatkalane ono nalikane ono opo kelakuan iku la rutbata ora ono ora ono urutan iku maujud fauq nubuwah ing dalem dure kenabian fala syarofa lan ora ono kemulianan fauq syarofil warasati litil karutbah lan ora kemuliaan fauqa syarofil warasati ing dalem dhuwure mulyane pewaris litil karutbah ketu mengkono-mengkono urutan. Jadi ini adalah seksinya titel ulama. Makanya karena seksinya titel ulama ini di Indonesia ulama digoreng kemana mana kemana-mana mengusung fatwa ulama MUI mengusung fatwa apa jadi gerakan ulama-ulama jadi gerakan sampai e, kombinasi nomor macam-macam itu ada 311 212 dan lain sebagainya kalau saya sih 354 eh 234 ya dua tiga 234 ya Cisamsu ya. itu nah itu kalau saya cukup 234 saja itu ulama digoreng kemana-mana kemana-mana cuman pakai gamis kemudian pakai udeng saya ingat ada seseorang itu ulama yang wala pisuhannya luar biasa jadi dia dia dakabil pisuhan itu mengatakan innama min ibadil ulama yang takut kepada Allah itu adalah ulama nah dan ini dia mengatakan siapa saja yang takut kepada Allah adalah ulama bisa jadi itu kodok-kodok gunung-gunung jadi semuanya yang takut kepada Allah itu adalah ulama itu terserah aku cari ngono cari serah aku sing ngomong aku sing mana ngono ya sakar belah sing waras ngalah gitu aja jadi padahal namanya ulama ini adalah dikhususkan hanya kepada kepada manusia khususnya pada orang-orang yang yang mampu berpikir karena di sini sebutkan sama Mbak Asim jelas Alladzina amanu wa'amlu sholihat Dhalika liman khusya robbah Dhalika liman Ketui menungso khusya robbah Sudah Jadi tidak ada namanya ulama itu Dari non manusia tidak ada Jadi namanya ulama itu pasti manusia Kalau ada 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 ulama ada ngustad-ngustad itu yang ngomong bahwa selain itu juga ulama yusakar sakarpe itu iku berarti de nulayani ayat Al-Quran Itu semacam itu Sudah karena ini Sebenarnya pengen, pengen tak lanjut Tapi ini saya ada keperluan Mohon maaf untuk pagi ini Saya Ngantar ibu saya dulu Untuk menjalankan Aktivitas sosial Wallahu alam bis. رب فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقهم ومعافاتهم من الفتن رب فافعنا ببركتهم ودنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله ربنا على نور المبين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته